guru ajak anak-anak mencocokkan kata. Cari buku paket kata membaca dan gambar. Cari halaman 15. Nah, halaman 15 ya sudah. Nah, lihat arahannya. Mencocokkan gambar dan kata. Warnai lingkaran pada gambar yang sesuai dengan kata. Kemudian tebalkan tulisannya. Nah, kita warnai ini yang mana? Apa tulisannya? Kita warnai di gambarnya. Nah, contoh Bu Guru. Bu Guru ambil, nah, ambil dulu pensilnya. Kita tebalkan tulisannya. Nah, di sini ada huruf K. O R E K. Nah, coba dibaca K O K R E R E K. Korek. Nah, segini sekarang L I L I N. L I li L I li N lilin. Nah, di sini ada lagi. K O M P O R. K O K M P O P R kompor. Nah, caranya anak-anak warnai, ambil krayonnya warna apa saja. Bu Guru pakai warna merah. Nah, di sini ada bacaannya K O K R E R E korek. Yang mana gambar korek ya? Yang ini apa ya ini? Oh, di sini ada gambar kompor. Berarti ini gambar koreknya. Kita warnai gambar koreknya di lingkarannya. Ya, berarti tulisannya korek. Nah, di sini ada lilin, ada kompor. Kita lihat tulisannya dulu. L I li L I li an lilin. Nanti kita cari. Oh, ini dia gambar lilinnya. Kita warnai lingkarannya dengan merah. Nanti ini dia gambar lilinnya. Nah, kita baca sini ada kompor, ada korek api. Nah, kita baca sini. K O K M P O P R kompor. Mana gambar kompornya? Ini dia. Kita warnai lingkarannya dengan merah. Selamat mencoba anak-anak. Terima kasih.